balik nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sambil diaduk. Ya. Oh. Iya nggak usah diaduk. Kamu jangan kesini, itu nanti kamu kan udah susah. Hati-hati sama tangannya. Adukannya kurang panjang. Tempatnya kalau bisa teman-teman jangan yang lebar, tapi yang. Nah, sambil dituang. Yang dekat. Biar lebih enak. Nanti tuangnya lebih enak. Nah, jadi ini alkalinya. Kelapanya mana? Ini yang masuk ke situ. Ini alkali dicampur ke dalam minyak kelapa. Kita aduk pelan-pelan. Nah, ini kan udah agak nyampur ya. Sudah agak nyampur. Itu ekoenzimnya juga pelan-pelan, Bu. Ini terus dituang ekoenzimnya pelan-pelan juga. Lalu kita aduk. Nah. Nah, diaduk terus sampai seperti susu kental manis. Diaduk terus sampai seperti susu kental manis. Jadi waktu kita buat ini, ini pengaruh juga dengan suhu yang ada di sekitar kita. Ya. Mungkin ini dingin ya, jadi agak lama. Tapi minyak kelapa ini dia cepat banget dibandingkan dengan minyak zaitun atau minyak sawit. Dia lebih cepat gitu. Enggak sampai mungkin 15 menit kemudian boleh buat ini. Ya, agak ketat masukin ekoenzimnya. Ya, semua. Diaduk terus sampai tampak seperti susu kental manis. Oh, Bu Ria lagi asik mengaduk. Mantap, Bu. Bu Eva. Bu. Nova. Oh, sudah punya cetakan cakep. Sudah, 24 jam. Jadi teman-teman, kalau sudah waktu diaduk, ya diaduk sudah mulai kental dan menghasilkan jejak. Itu sudah ya, itu masih sedikit lagi ya, sedikit lagi agak kental. Sudah dituang ke cetakan, Kalau sudah dituang, kalau sudah diaduk dan meninggalkan jejak, udah bisa dituang ke cetakan. Itu udah meninggalkan jejak kan? Nah, udah bisa dituang ke cetakan. Bisa juga pakai ini nanti, bisa pakai warna nggak?